Halo, selamat datang kembali di Otawa Sultan. Mungkin untuk materi sekarang, gue akan membahas tentang review dashboard lagi karena gue sudah lama tidak mereview sebuah dashboard lagi. Dan untuk sekarang, Otawa Sultan ada promo untuk tools auto rawat akun. Oke, tersedia dalam 1 hari. Ini menjadi harga Rp380.000. Oke, nanti yang mau silakan ada di kolom deskripsi untuk linknya. Dan sedikit cerita untuk AdFrame ini. Jadi sebelumnya gue mendapatkan Skype dari network ini menawarkan untuk mencoba dari dashboard ataupun dari network ini. Yaitu kita langsung ke dalam intinya nih untuk dashboard ini. Yaitu kita akan mereview sebuah dashboard AdFrame. Nah ini untuk yang mau gabung nanti silakan masuk ke adframe.com. adstripframe.com. Oke, nanti link sama gua sediakan di kolom deskripsi. Nah, ini yang mau join nanti tinggal klik yang join us today. Nanti silakan untuk create your account. Nanti silakan isikan email dan passwordnya. Oke, nanti ada konfirmasi ke email. Nanti baca lagi dari emailnya nanti dapat Skype dari akun manajernya. Ini tidak membutuhkan waktu lama ya. Oke, nanti ini sangat simpel, masukkan saja email dan konfirmasi password. Oke. Bentar, gua akan login terlebih dahulu. Oke, agak sedikit keras keyboard gua ya. Nih. Ini udah masuk ke dalam dashboard pertama. Ini AdFrame ini memiliki beberapa penawaran offer itu cukup banyak. Nanti gue akan jelaskan juga untuk offer-offernya. Dan untuk pertama kali untuk masuk dashboard ini ada menu-menu, ada fitur-fitur yang ditampilkannya itu ada home, ada game page, ada report, ada billing, ada setting. Nah, dan untuk yang bingung juga untuk dalam bahasa Inggris nanti silakan ada di language, bisa dirubah menjadi bahasa Indonesia. Oke, di sini tinggal klik, ada beberapa tersedia bahasa. Ada Spain, ini bahasa apa? Cina. Kalau enggak salah Cina, ini enggak tahu apa. Dan ini juga gua kurang paham ini dari tulisannya. Oke, nanti silakan aja dipilih yang menggunakan bahasa Indonesia. Setelah itu, pertama kita bisa lihat dari home ini ada pendapatan, ada konversi, ada klik. Ini ada tanggalnya dan ini ada offer-offer nih. Exclusive iPhone 14 Sweepstakes, ini ada giveaway lagi Google Pixel, terus ada giveaway lagi untuk Samsung S21 Ultra, terus ada Xbox. Nah, untuk nanti kita untuk mau request campaign, nanti silakan masuk ke campaign. Ini yang sudah tersedia, yang udah di request biasanya harus menghubungi AM dulu untuk meminta request dari offer. Ini yang tersedia adalah ada untuk Exclusive Football. Dan untuk konversinya belum ada ya, belum ketahuan minimal dalam satu pendaftaran itu nggak tahu berapa. Ini langsung copy link. Nanti yang langsung mau membagikan link tinggal copy add links. Atau kita mau lihat dari kampanyenya, dari offer. Nah, ini ada tersedia cukup banyak ya. Ada iPhone 14, ada Google Pixel, ada Samsung. Ini banyaknya masuk ke giveaway. Ini giveaway lagi Nintendo. Buyout, ini buyoutnya belum ada ya. Ada movie, ada Samsung. Terus ada iPad 11 Pro lagi. Ini rata-rata banyaknya giveaway ya. Nih sport ada. Sip, coba kita coba klik satu ya. Kita ambil ini, apply ini. Request send your link. Nah ini kita request dulu. Nanti silakan yang mau request. Sesuai offer yang diinginkan nanti tinggal klik apply. Ini ada create campaign. Create campaign sama bisa. Oke, yang mau nanti silakan langsung daftar menuju ke AdFrame ini dan untuk request silakan apply nanti. Biasanya ada konfirmasi, kemarin gua mendapatkan Skype dari AM. Mereka menawarkan offer-offer yang tar motor. Menawarkan offer-offer yang benar-benar konversinya lebih banyak dan sedang
up dari si offer tersebut. Nih baru ada kemarin waiting nih, yang tadi di request itu adalah eksklusif Samsung S22. Ini adalah giveaway waiting for approve, ini menunggu dari konfirmasi dari si AM. Terus kita bisa lihat report ini dari analitik traffic yang masuk, dari jumlah klik, dari jumlah konversi juga, ini bisa dilihat dari sini. Ini ada sub campaign, ada day, ada device, ada GIO. Ya, device-nya dari mana, terus negaranya dari mana, bisa dilihat dari sini. Terus ada billing, ini billing untuk apa nih? All payment. Belum ada, masuk ke setting. Ini untuk time zone bisa diatur dari sesuai negara yang kita tinggal. Misalnya Indonesia, ada nggak di Indonesia? Coba kita cari. Indonesia. Bangkok ya, biasanya masuk Bangkok. Mana? Nggak ketemu guys. Ntar saya cari. Hong Kong. Bukan Hong Kong. GMT berapa ya Indonesia? Ntar. Ah, nggak ada guys. Ada sih ada. Ini pasti ada. Cuman gue malas untuk mencarinya. Karena ini tidak terlalu perlu juga untuk diatur dari waktunya. Time zone nggak usah, ini postback URL nih, yang mau postback ke Telegram nanti silakan masukkan URL-nya dari postback URL ini. Dan untuk payment method, ini ada PayPal, Wires, Bitcoin, Paxum, ACH, dan cek lagi masih banyak. Paling yang untuk paling sering digunakan itu adalah dari PayPal ya. PayPal, gunakan saja PayPal. Ini USD net 15, nggak bisa dipilih ya, belum ada kayaknya. Ini untuk payment streams-nya. Ini bisa dua minggu sekali. Nih, karena ini adalah net 15, setelah 15 hari nanti bisa di tarik dan mencapai saldonya. Ini enggak ada ketentuannya untuk berapa US dollar untuk penarikannya. Dan untuk website ini kita bisa tambahkan juga. Nah, ini. Oke, ini untuk referral link. Tuh, misalkan teman lu ada yang mau daftar, nanti silakan gunakan ini referral link. Nanti akan mendapat komisi dari setiap mereka berhasil melakukan buyout. Oke. Okay. Setting yang tadi, ini language. Ini bahasa Indonesia. Cara pembayaran nih, yang bingung nanti bisa menggunakan bahasa Indonesia. Ini laporan report. Campaign, kampanye. Oke, okay. Ini cukup banyak untuk penawaran-penawarannya yang disediakan. Yang suka bermain giveaway, ini movie pun ada. Oh ini udah ada nih untuk jumlah dari per konversinya. Bentar kita lihat kampanye saya. Di sini belum ada ya karena keterangannya ternyata di sini detail dari jumlah per konversinya. Mana tadi? Nih ada $2 sampai 57 US dollar. Ini lumayan ya. Nih gede-gede nih. Multimedia. Ini jadi mulai dari movie, sport, sweepstakes semua ada di sini. Ini bisa silakan digunakan. Nanti yang mau gue sediakan linknya di kolom deskripsi juga untuk melakukan pendaftarannya. Oke, mungkin sampai di sini untuk pembahasan materi sekarang. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe dan di komen. Oke, nih yang mau dapat promo, karena promo ini hanya satu hari. Yang untuk tools auto rawat akun, nanti silakan yang mau langsung dicek out dan diklik linknya di kolom deskripsi. Oke, terima kasih.